Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan hal ini, pemerintah Aceh telah mendesain salah satu program prioritasnya, yaitu Aceh Jarang, sebagai bentuk implementasi konkret mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di tanah Aceh yang kita cintai ini. Bapak, Ibu, dan seluruh guru yang saya hormati, para guru harus mulai bekerja dengan cara yang berbeda, yaitu memanfaatkan revolusi teknologi informasi dalam bekerja. Misalnya, saat kita mengenal aplikasi Massive Open Online Course, yaitu inovasi pembelajaran daring yang dirancang terbuka, saling berbagi, terhubung atau berjejaring satu sama lain. Prinsip ini menandai dimulainya demokratisasi pengetahuan yang menciptakan peluang bagi setiap orang untuk memanfaatkan teknologi secara produktif. Alhamdulillah, pada tahun 2019 yang akan datang, guru-guru SMA, SMA, dan SLE akan diberikan insentif sebesar Rp500.000 per bulan. Anggarannya sudah ditetapkan dalam anggaran pendidikan Aceh. Terima kasih.